paling jalan masih suka dituntun. Iya. Tapi dia kadang nggak bisa jalan lurus, terus lurus malah belok. Kasus perseteruan antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti menarik perhatian banyak pihak. Meski kasusnya sudah terjadi sebulan lebih, tetapi hingga kini masih diperbincangkan. Terlebih setelah keluarga Agus Salim diduga menyalahgunakan uang donasi dan melaporkan Pratiwi Novianti ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik dan penggelapan uang donasi. Selama ini, Agus yang mengaku dirinya buta permanen selalu didampingi istrinya saat berjalan. Namun beberapa hari lalu Agus membuat netizen kaget, sebab Agus terciduk bisa melihat dan bisa menunjukkan ponselnya serta bisa berjalan sendiri tanpa dipapa oleh orang lain. Dalam video tersebut, Agus seperti manusia normal yang bisa melihat. Hal ini membuat netizen merasa diprank atau dibohongi. Agus mengaku dirinya sama sekali tak bisa melihat seolah terbantahkan dengan video tersebut. Video itu, si perekam diam-diam mengabadikan momen dari luar rumah dengan kamera yang mengarah ke dalam melalui kaca jendela. Netizen pun merasa diprank dengan kondisi Agus selama ini. "Wah, kita diprank guys," komentar salah satu netizen. "Ini mah fix kejar duit donasi doang," komentar netizen lainnya. Hari ini, lewat wawancara sebuah media, Elmi istri Agus menjelaskan keadaan Agus yang sebenarnya, bagaimana Agus kalau di rumah. Elmi menyebutkan kalau jalan di rumah, Agus biasanya masih dituntun dan jalannya Agus masih belum bisa lurus. Dia bisa sendiri, paling jalan masih suka dituntun. Agus juga sempat menyebutkan kalau ia melihat dengan mata batin. Diukur berarti Mas Agus berapa langkah gitu atau gimana? Atau pakai batin? Pakai batin sih, biasanya ngerasa-ngerasa gitu. Ya, tapi dia kadang nggak bisa jalan lurus, terus lurus malah belok. Iya Mas Agus. Dari penjelasan ini sepertinya tidak sinkron dengan apa yang terlihat di video viral Agus. Video Agus terciduk di balik kaca yang berjalan tanpa dituntun. Lalu Agus juga mengatakan ruangan-ruangan di rumah yang ia kenali, seperti kamar mandi, ruang tamu, dan kamar tidur. Jadi yang Mas Agus kadang udah tahu nih ruangan apa aja Mas Agus? Paling ke kamar mandi. Kamar mandi. Paling ke ruang depan situ. Paling ruang tamu. Terus paling masuk ke kamar itu doang sih. Ke dapur nggak ngambil makanan atau gitu? Kalau ke dapur biasanya dari istri sama sih lebih. Dan Agus juga mengaku kalau malam jadi kelelawar karena sering begadang. Kalau tidurnya malam, siangnya begadang, kata Agus. Tidurnya nggak tentu sih. Oh, nggak tentu. Kalau misalnya siang tidur, malamnya jadi kelelawar. Kalau tidurnya malam, siangnya begadang. Lah, siang kok begadang, Gus? Berikut reaksi Emma Waroka saat menyaksikan video viral Agus di balik kaca. Ekspresi Mamski bisa dilihat sangat terheran-heran menyaksikan video ini. Seakan-akan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Agus telah berhasil ngeprank kita semua, seperti kata netizen.